Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Wa wassainal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wassainal lan paring perintah penting ingsun to paring wasiat ingsun al insana ing manusa. Manusa sapa wae biwalidehi. Kelawan wong tuwa lorone insan. Wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan. Tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik. Husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Ai isoan tegese wasiat da hasanen kang duweni sifat apik. Bi ayu birrohuma kelawan gambaran ento ngapii. Sing ngapii mboten sekedar gak ngarani bi ayu birro gambare araf yen to ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun meksa sapa walida kakak ing sira litusyrika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi klan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku lakake sira dihiban ma po ilmu apa pengertian satu ilmu ma'rifatul ma'lum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah, mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedhe iki dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tuti mongko aja taat sira subhanallah. Mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraki ing dalem napa nglakoni sirik. Fil isyraki ing dalem nglakoni sirik. Ilaya kemarin insur marji hukum tibali siro kabeh kok ana bu hukum mongko cerita insun kum insuro kabeh di maklan perkara kuntum kang ana siro kabeh utama lu nang lakoni siro kabeh faujazikum to faujaziakum mongko malah insun kum insuro kabeh di iklan mata malu waladina teo ngake amaru kang kode iman sopoladina wa amin lang lakoni sopoladina asoleh hati ing berokro ngamal soleh lalu kekhilan nak wong sing iman lang lakoni ngamal soleh iku lalu tekhilan nagum nyektire bakal lebono ingsun gumeng alladzina aman wa amilus sholihat ta lebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh maknane al-anbiya iki sing pira-pira nabi wa auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahu gambare arep yen to ngire ingsun gumeng para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya ma'hum sertane anbiya lan auliya pon iki kula terangaken tetes ngendikane ulama. Wong itu kudu ngapi wong tuwa. Ngapi ini ku fauqa adamil ida di atas tidak menyakiti. Misalnya kita di wong tuwa, buat nate sampean sadui atau buat pisoi, tapi atau buat keidue berarti mau tidak menyakiti, tapi tidak berbuat baik. Ya berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakon niku kliru mok gak ngelakon gak ngelarani tok tapi nek ora tau kaya keiduwe mulane do ngarat alhamdulillah niki mutuan manjen santri ku kadang wong tuwa ku parah tenan dari alasane sibuk niai ganti rabiul waliden kliru niku ya dadi wong tuwa nomor 1 kula niku mboten sombong ya kula sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti izin ngajak tamu, becak telu mau sebelum mobil keluar rawon. Karena ini kalau peraturan khusus ibu harus aku pamit. Terus ngerti nih, orang larani nak warai sama cara ini jadi ijtihad, jadi mustahid, jadi nak latihan jadi mustahid itu ngapi itu maknanya orang sekedar gak larani. Jadi misalnya sampai ratau misoi wong tua, ratau naboi, ratau apa, jadinya gak larani. Tapi nak orang kayak dua itu jadi keliru terus pengiran tujuannya. Napa? Ngekei. Ya sira-sira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu.
Ya golek keduntu, golek iso ora. Ora oleh golek. Golek kok ora entuk repot. Iku kasil. Wong ben disebut mentor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen di sepeda motor kan kredit. Kredit itu tegang to. Tegang. Sawulan golek dhuwit 200, 300 kok kredit sepeda motor. Mosok kok kredit swarga. 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Panjenengan gak minat swarga sem. Dadi kudu dikredit, swarga ya kudu napa? Dikredit. Sampeyan tak critani ya tentang birrul walidain, wali birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jan menangi. Manane menangi sak periode. Dia menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Dia do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gak ada ibu niku lumpuh cerewet. Dadi kene nek ibu swarga kudu ibu syaraté. Cerewet. Lha ngapa sowan Nabi ku iso ora oleh? Gara-gara kon ngurusi dhek niku nek sowan Nabi sing ngejak aku sapa nek ning ndi yo gendo. Mulane kula niku termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten nrimo kiai. Sinten? Ora nrimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul lho. Nabi. Ora oleh mbek ibu. Dituruti yo. Walhasil sampe ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, Khairul Qurun Uwais Al-Qarni." Api-api angkatan sausi aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Kowe nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari qarn. Pertama itu rojulun min muradin suma min qarnin. Nanti pindah-pindah ke kampung murad terus pindah ke kampung qarn. Terus alamatnya itu ini nanti di penyakit baros. Baros penyakit nopo kados panu putih terus hilang. Hilang mau diadirham. Kecuali mau ono wiling-wilingan mau diadirham. Terus ini dia satu koin 500-an itu. Enak ketemu fa'akri humin nisalam. Aku salamku sampai nanti ini terus kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepura kanggo dhek. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang qarn? Berkali-kali ndak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah rojulun na yubaru bihi yakulu na indahku majlun ya ada orang jenis Uwais, tapi kata tetangga-tetangga ini orang edan ya orang edan ya, mereka karena itu akan jadi wali edan sih, paham ya daftar edan sih urutan tapi majlun villa, orang edan, orang BPKB ini stres ini dia macam wonten hadis e uskuru wa hatta yaqulu nahu innahu majnun. Kowe kuwi ning pangeran nganti wong ngomentari kowe napa. Apa ne sak asli ora usah ora usah napa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan cek pinter. Edan itu orang ulama ora ngono, misale ngaten nggih. Taman naita antam si fakihan munadiro biwiri ana inwal sununu punu edan itu kue kepengen alim tapi rasinau itu ya edan kepengen wali tapi ora tirakat edan kepengen alim tapi ora ikhtiar gitu kok edan jadi edan itu wal sununu punu edan itu macamnya ada ini formulirnya kata tinggal sama milih sejenis sendiri jadi edan itu nawa kata, wonten sing teng dalan-dalan tok wonten wonten majnun Laila, wonten majnun Fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar iku ketemu, ning rumahna iku Umar iku ketemu. Ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu
truk ini kalau aku sih ngongkon kanjeng Nabi terus gelem dungo terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu Ujair Iwas Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir pun sebetulnya nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabi'in, tabi'in wali jenis Harom, Harom di Edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasanya pasti bahasanya riwayat ya. Wong ku nak kepengen banget corong Jawa ke Edan ketemu iki. Mana ini kepengen banget tuh corong Jawa dan ini apa? Edan ketemu iki. Corong Arab ya mau terjadi macam ini mulai lah. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak teng Furat. Ini ku tiang yang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram ini ku jadi sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Itu Haram bin Hayyan. Naam ya. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kulo? Kok anda tahu nama saya? Nanti kan Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku rohku ya. Fa innal arwah junudun mujannada fa ma ta'arofa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditedir sejenis nggih kenal, nak ora sejenis nggih mboten napa kenal. Terus Harom niku mau ngajak salaman ke beliau tapi masyhur semua riwayat sepakat fa aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa salaman. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnat, ijma'nya ulama, salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu kurangnya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, enggak semua ulama itu tetap, kalau salaman enggak sering, semua ulama salaman kadang enggak mau. Enggak maunya itu bukan karena sombong yang tadi, kalau terang nabi sore. Dilatan ditabek wa fitnatan dil matu. Engko kowe wis kadung nino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujug sombong. Dadi kowe wis kadung nino kon bilo nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi nopo? Dadi nopo? Sombong. Mulane dari Dewi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya kok nopo dilatan ditabek wa fitnatan lil matu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit nopo? Ujug. Dia sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak nur salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya ada juga. Gak ada ulama melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang. Kadang mau, kadang tidak. Mohon Allah terus menceritakan. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah wasiati beliau itu lucu. Dia senang diri. Antara wasiati alaikum bil jamaah. Yen aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, nek aku pengen selamat, kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni, dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi ini ruang lagi. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu sayyidul ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah. Banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong gak repot. Wong gak kurang ajar tenan. Kalau si A terkenal wali, mesti dia jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kalau sing sowan aku njaluk dungo sugih. Lalu cuma terkenal no meyakini si A itu wali bareng sowan kok njuk sugih njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat tapi jalukane njuk. Jadi lucu manusia yo gendeng tenan. Ana wong gak ada ana duwit, artine gak butuh duwit. Ya kok dikeki duwit. Wong nanti kepen gak ada duwit, ora terus duwit malah bokek ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikeki duwit, cara mriki 1 juta, ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuanmu apa, Jung? Nak bodo sedekah kiye terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi mpekneh. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalong mpekneh. Kemantol ya. Mergo tinggu sarana napa penggandaan napa. Wah.
Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau Dimas Kanjeng kan modus, ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Lalu Mas Al-Qarni ini legenda kan. Dia enggak pernah punya makanan, enggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang enggak bisa ditiru lagi dia ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab ini pakaian sing ora kena hisap sing pas kanggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dek ini misalnya balu mangan, ya aku duntek segane. Nah orang itu sudah kong, mereka nak luweh sama kisapnya. Ya semua, wani gitu. Ya orang-orang, wani gak usah jadi wali, aku jadi wali. Nah sebetulnya di formulir wali itu juga ada pendaftaran nih. Itu wali kan ada aktop, anjab. Ada wali paling gampang, wali atfal. Malah ini gue dimana aja, waya anjab, waya aktop, waya terus, waya atfal. Atfal itu wali apa? Kecil, atfalu jama'in apa? Tiflun. Kecil artinya sekolah cilik, dolan mulai mangan. Sebab dolan mulai mangan. Pokoknya dunia udah dipikir, kok ada yang mikir. Sekolah cilik, dolan terus mulai sore, mangan. Dolan jajan, mangan. Terus pokoknya dunia udah saya dipikir, terus ada yang ngatur, itu santai. Itu jenis wali apa? Tapi ke daftar itu malah ramah masuk. Ngecah cilik kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Mereka daftare wali atfal. Pokoknya ya aneh. Ngecah cilik itu raduin apa? Jawa tadi nafsu. Terus kayak wali apa? Aktor itu patok bumi abad kan. Anjab ulama, wali cerdas itu wali ulama. Atfal oleh saya enak dewe tapi syaratnya mau. Orang oleh seneng apa? Di macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelas mun wali kutub, patok ibu ini karena tadi dia itu saking takutnya bisa. Tapi itu punya efek beliau enggak bisa Jumatan karena enggak punya pakaian yang pantas. Makanya enggak bisa ditiru secara syariat. Seorang lagi beliau dalam konteks tertentu itu enggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar tapi secara konteks syariat gak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat Nabi Khidir kan ngerti catatannya nandene calon mati kafir. Lah piye ora catatane ada? Kan gak mungkin kita ikut itu. Malahnya dari Habib Salim As-Satiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwe afdol dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ah. Saya ulang lagi, li'anna gulayas biru ala mungkarin ro'ah. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerumunan tenang ya. Awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur dia ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sebagai wali. Nah, ulama kan kudu ngalim. Ruwet kan apa? Ruwet. Beda apal alfiya, apal waswoe ruwet. Wali ge sabar ngalor ngidul ora ndek jajam nak tepak mesti nyakin ge wali. Nak ora tepak derane wong edan kan pilihane mok loro tok. Nah, ini niki rumah Allah tenan. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang fakih, dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau balik ini malah, misalnya kita ngaji fakih. Hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari. Fali huayiruhu biyadi, fa'ilam yastati, fa'bi lisani, fa'ilam yastati, fa'bi kolbi. Wadali kata fuliman. Pertama roh barang mungkar, reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perku anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil.
Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab kurang ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye terus kandhani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong pak siap kok di sabar paham gak sih paham gak nanti paham broken mun dhisik wis tau kliru mesti paham lha ya wong roh maksiat kok di sabar apike ya ora sabar mulane justru iku Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung pro. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa diri. Mulai wae kalau mau jadi bejengan, insya Allah wae naik urip. Kalau mulan tafsir tak selingi fakih. Mergo fakih ngitungnya eksak kan? Eksak ya eksak, eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten, rumah nopo ini awas nak salah, rokok. Zaid tekon Rufin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir tekon Rufin. Pak Kiai Rufin kula badhe Islam. Terus Rufin muni ngene, "Nggih nggih benar ngene, kula sugih teh. Kula damel teh." Rufin gawe teh sari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah itu kita binara, baru ditalkin syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Rufin itu jadi murtad. Rukin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Rukin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah loh. Rukin. Oh, boleh beri salam Rukin Batur. Iku wong kasut kok ini. Sama cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini sing fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya ten. Padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantas pasti tamu disuguhi. Mergo nak dicontoh no, aku mesti kayak kita goblok ya. Misalnya niatan. Ono kecelakaan di dalam. Misalnya rugi nampaknya katoan cekak serokokan ngalor gitu niatan. Bari ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan niatan. Terus kita bareng buat dulu tak kombinasi. Nopo? Roh kecelakaan kejat-kejat ya, kenapa tak kelabinan sih, toto-toto sih, nganggu kelambi. Atau orang-orang kelentir, rukin sih, toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja rukin katakan cekak, nulung uang kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan dorot, terus sama wajib langsung mau ngenteni kelabinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri, warai, atau wis lungguh rasa kadare. Pun Pak, kalau warai, baru warai lagi ke enoteh, baru warai lagi ke konadus, pokoknya harus saat itu juga. Mengenai kalau suwon kangkang sing ngaji kalau kemudian nak orang kafir masuk Islam masuk ketemu dengan Malio Guru sehatet non Malio Guru, paham ya? Ketemu dengan Sarkem bisa sehatet non Sarkem saat itu juga, oke? Saat itu soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham yang kau proses sehatetnya ngentai dinding masjid atau sesuatu itu keliru kan? Itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, monggo itu enggak masalah, tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa kujian ngalor itu biasa kumpul kebo itu pengen tobat. Jam loro teko ning Ufin, sak waline teko, Pak Ufin kula kepengin anak kula jenengan kawin nang ngeten. Bukan kutu ijab, nggih sak niki.
Mboten kula dereng siap-siap dereng gadah duit seminggu malih mboten kedasan iki. Karena kalau enggak dikawekno saiki kok bengi kumpul di kumpul kebo. Bengine kelon iki kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menekakan saat itu. Lah soal dekne nentang kula genate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Niku urusane jenengan kok kawin saiki. Iku urusan proses iki. Ya mon, mulut Gus. Ya kudu nunggu. Karena tadi saiki misalnya jam 0 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nak saiki mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Barokan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikek kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus saya ekstrim nggak? Gue eksak sampai seperti itu, sampai se ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, mang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Uang apa yang kentir banjir atau kecelakaan yang dalam. Kalau kamu menolong, nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong. Nah, misalnya, gue misalnya kelambi rugen pas black down kecelakaan, senoto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit ya. Saya mam kebakaran, mau sok etika di Joko. Ngapunten kang Mustofa, badhe nyuwun tulung, ngger mboten. Apa? Nek ngapunten nggih aku. Mak lo kebakaran yo senak mati kabeh sama mamu. Ya kudu ae ngelek iki lho mah kobo, terus kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kangkang sinten mawon sing ngaji kula, ana ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalqin syahadat. Kok ning sarkem ya saat itu juga, ning mal yo guru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Engko soal etika prosesi enggak apa-apa di masjid. Enggak apa-apa nanti mandi, pokoknya saat itu. Saat orang iso bahasa Arab ya, sampean sakete basa napa? Basa Jawa mumpun. Mun yakin dia pangeran sitok, nggih mun mboten tiga malih nggih setunggal nggih mun nabi njenengan pun mboten dewa niki-niki nggih Muhammad nggih saning pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu apa? Bahasa Arab. Biasane kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai-ne kiai pun. Kula niku kiai-ne napa? Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad. Karena wong kiai kok tersangka, pokoknya salah orang yang salah ini murtad. Pokoknya apa? Salah, yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi gak usah arani apa? Murtad. Karena gak mesti kejadiannya se ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak ana teh, jebule wong kafir iku. Mati wae iku perkara tenan. Oh, perkara tenan kan? Ya iya to, Ken. Misale ana wong kecelakaan kejet-kejet ning ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambine tenan. Pas ana truk liwat, wer kek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok kira kan gak di plindes truk. Gara-gara kek klambine sing ana truk liwat. Wer, protes. Mesti pengenan kalah ngisi saking goblok kita gedut. Wong nak gedut tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah padha saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gaeno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir. Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah yo mengane kudu ngaji, mengane tengene kitab takrib, teng kitab Sulam Safina. Termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan gak ada problem, paham ya? Kue nunggu mau alasannya, kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting-penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi, ya engkau, sini patin apa proses? Proses. Tapi kalau aku, di daerah Pantura, di kulon, banyak kata tiang alim, jadi benar. Kalau berkali-kali, wonten tiang, wonten gitu.
Seminggu malih Gus kula dereng tidur saiki. Nah, takok kene yo jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim cek akeh. Nek wong alim ragae yo kene kok ruben-ruben. Nggih santine dhuwit monggo-monggo. Seminggu meneh bengi kelon meneh bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah. Neraka ngene. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi butuh langsung lehen, kawin? Ya saat itu juga soalnya saya orang kawin lah. Selesai ini soalnya lipat telur. Si loro kan ini. Tadi bu prosesi ya prosesi gak masalah. Dulu diomongi niki nekam pun kemarin jam sekian sekian tengisor. Nopo rambutan erogen mau kesini. Tiang liwat berkedua temeriku. Siapa terang nopes. Jadi kehebatan ulama gitu. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ini agama ini ditunda-tunda. Maka ada kemungkinan terjadi aksiden tadi koyo wong kecelakaan kejet-kejet koyo kelambinan sik lagi mbok tulung jebule truk liwat potos mati. Padahal umpama mbok singkirno kemungkinannya selamat. Karena ijek kejet-kejet tok ganti mati misal. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama, andai kan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulai ngaji, mulai kalau suwun, nanti cita-cita lah. Dia anak sebenarnya alim fikih. Dia buatan kudu salim kulo kan dulu bapak itu, tapi jelas dilatih lah. Karena sebenarnya serono alim fikih rusak dunia. Saat ini kata tokoh besar tapi tidak alim fikih. Dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan menyebabkan mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngantuk. Kita-kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara nopo langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisa ada, berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham yang dimintai kita. Harus langsung. Ya apa harus? Harus langsung. Eling-eling. Cuma kula tidak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menena niku kula ora cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampe darani napa? Murtad itu ekstremen lah. Kalau itu ekstremen saya ndak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaane Wes Al-Qarni nggih ngoten. Nyawa itu saat datang setiap saat. Ya makanya dia harus punya jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suan kangkang sih tidak tersuke, santri kulo memiliki sing tidak tersuke. Kau yakin dunia wae pengiran. Rasa bukan orang langsung. Kau kadang isu utan biasa bukai. Biasa biasanya tetap kuasai kowe, tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil walil. Jadi fatwa kulo tenang. Dieling-eling ya. Wes Al-Qarni niku demi bekti tang ibu nganti ras sempat suan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek suke. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari atau dawuhno nak Wes Al-Qarni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wa bil walidaini napa ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sementing seneng kiai ku sementing golek rai ngarepe kiai. Dadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan ora masuk kiai ra seneng disowani yo gara-gara ngene iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai fil karakter filosofi kiai ini rada dilakoni tapi semangatnya amin apa? Semangat. Ini pelajaran Wes Al-Qarni. Ini rasuah Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Ibnu Walid dan dilakoni. Paham ya? Tibang sowan kanjeng Nabi tapi malah ora birul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang lakoni perintah api kiai ora kok sowan kiai sowan nomor loro telu saged. Mane masyhur ono sahabat ya Rasulullah saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am. Iya masih ya Rasulullah. Qal fa fi ma fajahid. Kalau gitu kamu enggak usah ikut perang cukup birul. Cukup birul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdalul khalqi itu saja bisa mewajibkan
menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walidain. Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo ndak bisa wong sing jihad nderekno nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik-baik. Tapi tema-tema ini saya kira menarik. Mergo sampean wis rapati seneng wong tua, kadang aku wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir njenengan separah tenan wis. Diarani diarani goblok ya goblok, diarani laknat ya laknat, tapi piye iku yo mate nabi putus pura. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil wong tuane akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus wong ibu kula pun mati terus kula ge mung tak kathah. Nek kathah apa? Ning omah terus lumpuh macam-macam kok omah mung tak. Terus piye? Ya men duit kula ge terus kan. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takut terus piye terus? Lha terus piye terus dimaksudnya perasaan terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kowe iku lan kapitalis. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine kowe bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem rumah ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu mbrogoti duitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat, aku serah tertarik nangis kok ngenteni juara ya. Mestine nek aku iku wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan ape durasine tambah panjang tambah. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal sholat 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, yaitu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentek no. Ayo kempar. Karena ngentek no duit rawang tua, dok masih aku sehat ngentek no duit. Lalu kan rokok ngalung itu, dengar-dengar kok orang ngentek no duit. Kue sumpuk sidik marung, sumpuk sidik macam-macam. Mau orang ngentek no duit. Soal ngentek no duit, aku diwong lor, wong waras malah doyan. Buk wong sing waras sidik ini biasa. Sakire jenazah niku pas kula lepas kula matur ngoten. Kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahe dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nak ngrumat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikan Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu ora kalong akeh. Aku wis kalong. Karo tata kaya rugen kalong kira ngono. 50 to? 50. Misale 50 kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 50 tahun saiki lagi kalong 10. Mestinya kita sing hormat caci ini, so umur lagi kalau tidak aku sekalong. Tetapi kita istilahnya itu umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri nafisun fikul yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang. Sudah kurang 50 tinggal 10. Saya tak takut. Umur suwida sebelah konis 50 itu kalong apa tambah? Kalong, tapi sampean semang istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho iki. Nah, istilah lama dhisik ku wae umri utawa umur ingsun niku nak isun niku kurang fi kulli yaum. Ing dalem saben-saben dina. Lah madam ti utawa dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wae umri napa wae umri nak isun fi kulli yaum madam ti zaidun. Umurku kalong padahal dosaku. Nah, saya juga wong gak ngerti istilah itu umurnya itu tambah-tambah pohon diung swidak dikurangi 50 loh. Tapi kalau lagi nanti bantah sampai santri. Tapi kan jurah lucu. Misalnya kelahiran 2000, terus saya di umur 2005 tak tahu. Umur saya kita tambah piro kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah ya ono. Ya sing bantah ya goblok tapi ya piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambahlah tapi keyakinanmu menapa? Kurang, pantas-pantasnya melok-melok goblok, semuanya tambah tapi hatimu pinter, mana nih, nopo? Mana nih, nopo?
Riyen iki wonten periode nggih kados saya riyen sing alim-alim ngoten niku. Dhisik kok kepenak ngoten. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditetir lumpuh ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengane kok lumpuh ngene. Kancane nangis dekne guru, aku kok tangisi piye. Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan lho dang. Dhisik iku wong kepenak. Baru kaya lumpuh ora iso delok nopo dangdut ora maksiat. Dhisik iku wong kepenak. Jadi lara wis dijawab enteng saiki oh iya cocok lara ora iso apa ora iso golek dhuwit bojomu mak ngamus ngono terus bahasan bojone ya padha dene cara pandang ya ngono mesti nek ora iso lumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan gak iso golek demenan kapok wis kali-kali dilihat sisi apa baik positifnya apa baiknya bola pokoknya ora iso kelayaban kok. Di saya tu koyo gampang ya, jadi ulama, jadi wali, jadi daftar tu angel. Zaman tu kacau. Dieling-eling, wau sing kulo eling-eling fatwa oke. Koyo nak ono barang ape, terutama paling peka dalam hidup ini iman betul. Jadi kabeh kudu dilakoni fauron. Eling-eling, kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampai nang kampus, ono konco non muslim, terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, mas saya ingin Islam, cobalah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, gitu, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat. Kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun, gara-gara mati kafir ini, Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham geleng-geleng, pokoknya kudu apa? Fauron, kudu apa? Fauron. Buat dulu terus akan ini. Waminan nasilan iku setengah sangi manusia manute wong yakulu kang ucap sopoman aman na billah. Aman na iman kita billah iblan Allah. Sebagian manusia iku komentarnya sih ngomongnya aman na billah aku iman kelan Allah. Tapi fa'idha undia billah. Mongko nalikane den larani sopoman billah ing dalam Allah. Maksudnya dilarani ing dalam belo agamanya Allah. Ja'ala mungkong gawe sopeman fitnatan nasi ing seksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning dikne ada tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka'adha billahi digawe koyok setara seksane apa fil khofi tegese ing dalam masalah wedine minggu sanging man fayuti agu mongko to'at sopeman hum ing anas sing yudunahu akhirnya fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik atau fayunafiku mongko munafik sapa iki lamun yen akeh-akeh sing boten fanatik nahku nggih biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono dhewe sing fanatik maca fayuti akum fayunafiku ane ku mun termasuk nahku sing bulet dadi ono fak sebab niku sawise iku kudu nasab tapi nek umume wong wis rambulet to ndak sembulet itu boten sembulet itu pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane apa? Kudune siksane apa luwih diwedhe-wedheni iku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggep ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara dituduhi wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru, itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa kada billah. Tapi wala in jaa wala in lam qosam intil lam qosam wala in jaa tapi nalikane teko apa nasrun. Apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirah kita sing pengenan sira. Fagonimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin laiku lan laitine ngucap sapa wong iku mau. Budi fatin buang mimi sange laiku lan apa nun roh ya kono rofa litawali. Litawali munat krana tompa tampane nun laiku lun na inna kunna makum. Wal wau lan timbang apa wau dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak. Wawu layaku lunan itu dibuang, akhirnya kan layaku lunan nak diltiko isakinan karena ketemu ini kurang mati lho. Inna saat temen kita iku kunana kita iku makum serta ni sirah kafir fil iman yang dalam iman. Fa asyriku na mongko bo yo ngeke isirah kafir. Fa asyriku na mongko bo yo ngeke isirah kafir.
nah ing kita ngekei filhoni mati ing dalam konima fasyiku namun kau boyo ngelibatno kita atau nyekutokno kita atau bagai kita nah ing kita bagai sirokabeh nah ing kita filhoni mati dalam konima kuala ta'ala walisa wala inja anasur mirrobika awalisa natora nasofa Allah wa Allah kuki alamat dat sing luwe mirsani ibi alimin diksedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita gitu di layak kulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wawu napa ja'ala fitnatan nasi nganti napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala gitu napa mufrad tapi pas layak kulunan itu napa kudi fami runun rofi di tahun amsal wal wawu domiru apa jamni biar niku mujah sama wani inna kunama akum kola ta'ala awalih sana ta'ala sopa Allah Allah ibu fa'alama ibu dat singgul kirso fi alim yang dikisi dat singgul kirso bima kalan berkoro fi sudulil alamin yang dalam dadanya bira prong sa'alam kabe ibu lubi yang dikisi hati yang sa'alam kabe minal iman yang iman bani fakilan nifak dalam mesti Allah ibu kirso walaik lama laikinnya teman kirso sopa Allah 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 dina yang mengake amanukan iman sopa Allah dina bikulu bimkan hati yang mengake walaik lama nalan yaktinnya kirso sopa Allah ta'ala al-munafikina yang bira prong munafik Fayu jazi mengkamal sopo wa ta'ala al-fariqo ini yang kelompok lu walamu taif lam fil fi'le ini dan fi'lore kulamu kosam ini kulam kosam waqala alladzina kafaru ini kalau terang akan ini menyangkut tradisi ya, tradisi penyiksaan dalam Islam terus rian itu pas khobab ya, khobab bin Arad terus ada lah beberapa sahabat ini ku tengkah, ini ya. Sahabat yang disiksa di Mekah, sinten mau, yang masyur Bilal ya. Sinten Bilal, terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar, Yasir mbek sinten? Sumayyah niku sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoke singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjidil Haram. Iya Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali, engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian, mutakian itu duduk agak santai ya, terus mulai disik ulama itu udah biasa duduk di santai, mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh tapi kesunatan menghadap kiblat, tapi tidak usah dibalik mungkuri kiblat itu makruh, saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu apa? Madhab kiblat. Tapi kira sandarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau balik malah ngomong kusuk-kusuk kasus narah diterangno kula balik. Kesunatan itu mau madhab kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sandarani makruh. Wong fa ina makanu fa sama napa? Fa ina matwalu fa sama napa? Wajibah. Alasan Imam Nawawi sing aran Sarah Muslim itu Imam Nawawi sing terkenal sing aran Muslim. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Makmur, teng ngene Baitul Makmur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge apa? Baitul Makmur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah, Ka'bah nak ditarik ke atas tuh pas. Lha Nabi Ibrahim senengane slender. Slender maknane gegere ditempelno Baitul Makmur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Lha ning ngendikane sinten? Imam Nawawi. Dungo itu kesunatan yang mendekat nah, tapi kira sandaran ini nak mungkuri itu kalau nanti di Mekah ngamini dungani Syed Ahmad beliau mungkuri Ka'bah terus kalau nanti ini sampai madep kiblat kalau madep metal ya beliau itu ya, mau posisi ini buatan madep apa kiblat jadi yang di sunat itu tidak usah di bertaruh dihukumi apa mekro yang wali aneh ini pun walhasil Nabi santai-santai ngotong terus Nabi tersinggung langsung berdiri napa langsung napa wis lek duduke terus sempurna mboten duduk santai duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Disik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadisi la yudu lahul mihsar ana sing maca min syar fi mafroki rosi fa yasukuhu syikban wa ma yasuddu dzalika anti ini dise iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai isor tugel dadi loro iku ya tetep
Nabi tipto sing terakhir. Dan sebagian mereka iman. Terus al-qadu lahu naram, wong-wong kafir itu gawe geni ning kubangan. Kaya sing go boto, go bong, boten ngobong lho kan batu kowe. Gamping. Piro? Tanah sing ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gedhe-gedhe. Malah golek sing teles mergo sing awet. Murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki ya kok giyeger aku kon ndonga. Mulane kadang wong alim jare ndonga ngamuk ya ana sanate, kowe wae sing ra roh. Nek kowe kadang diprotes kuwi wong alim jare ndonga ngamuk, kowe ora roh sanate ngamuk, aku sing roh. Nabi ku dijaluki ndonga, wong iman demi iman kadang ya cukup. Kowe kadang mung njaluk ndonga iku faktore kesu. Dan ini di tanah Al-Quran disebut Ashabi Uhdud. Sinten? Ikut wassama idatil burud wal yaumil wa'ud wa syahidi wa masyuk utila ashabi uhdud anna ridatil wakud idhum alihya ku'ud wahum ala ma'yafalu nabil mu'minina susu. Jadi harus di obong disiapno dicemplungno wahum ala ma'yafalu nabil mu'minina susu terus ngono dikepoi diguyu-guyu ketika orang Islam yang jero geni kejat-kejat itu dikepoi diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa i. Intine ngene lho, iman dhisik iku anane entuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenan ate kecangkeman sang ukuran tambah elek meneh. Tambah ahasul fawaqis ujorok banget. Zaman di sini dakwah didukui dan jam dipatai ini saya dakwah sanggul ini kok cuma kurang lagi inal itu tahu ini lagi. Allah nak goblok kok jadi teman-teman nak hati elak ya jadi teman. Mula dari jadi gue wali wal Islam, jadi gendiro Islam, gue gendiro masalah itu. Mana yang buang gue tu belajar sejarah, ngerian gara-gara Islam nanti ngelakoni apa? Wa mana kaum minhum illa ayuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin niku di kail lift uga dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin niku sampe dikai hak delok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mlane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufar yak hakun alal aro iki yang burung tapi ya caranya, kita rasa jajal apa tidak kok ini tugir suargo jika ini pengaman kondelok, apa tidak kok merokok gak balik kopter diterbang kok kondelok walhasil akhirnya kudu tetap merok disebut fal yawmal ladhina amanu minal kufar yak hakun sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet yuk mantel disik guyu. Ya sakun mana ada guyu banter. Mereka nak Arab darah ni guyu lono ya tak besar. Mana kau udah dendam dari orang tanggamu sebenarnya kau fikir rokok. Udah dendam. Cepat lagi saya membunuh rokok kau nak suara. Ya repot. Dendam udah sukses. Dendam udah rokok. Mana yang dulu yang tanya melarat. Saya kira aku yang akhirat suge. Sementara rukun numpak Ferrari, tanggamu sebenarnya min rokok keren. Cepat walian. Ana kira dinyek melarat dendam terus nang ati swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Paham kan yo, dinyek di bojo elek buktekno ngene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wae. Wae. Dadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Iki dituruti pangeran apa fal yawmal ladzina amanu minal kufari napa yathaku. Maka Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa suhu wis nyekso iki ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu iku sampean wong mukmin yo diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso ngeling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terus lagi wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa wong kafir lil ladziina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anuta sira kabeh sabilana ing dalan ingsun ayatina ana tekse anut agama ingsun
wal nahwi lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh. Fitibaina nggih manut kita. Ingkana tamun ana apa khotoya. Wong kafir ya kurang ajar. Wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi. Engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mlete. Wong dene sing salah malah siap nanggung kok. Nek kunane kuno mlete ku ya akeh. Lan wong Islam kudu mlete sing sumput ta, sing mlete tok ora sumput. Wal amru ta amaru bi maral khabari kan bi mana khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya gum min syai wa ma hum lan ora ana te wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya gum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa wae ora bakal wong kafir iki iso nanggung saleh wong Islam mergo wong Islam Islam ora salah blas malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Inna kum saat temani kufar ikulah kaji gunung tidak goroh kabeh idalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyak wal nahmiluna yang tidak bakal nanggung sopok kufar askola gum yang beban-bebani kufar dewi awzarohum dikisi dosa-dosanya kufar wa askola nan piro-pro beban ma askolihim sertane beban bebane sing digawa kufar dikolihim lan pengucapan kufar ilmu minina maring piro-pro menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Ya tembe kula warai jenenge kula niat takoro billah wa sampeyan nak kepengin para pangeran siji nganggo ilmu. Kula kaleh male iki para pangeran siji kuncine nganggo napa? Ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu kula baca ya. Dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya so, ning akhirat. Iku sing dijaluk itu ulung yo sing ono. Barang ra ono ya iso nulung. Ngono ta? Dong sebenarnya ning akhirat sini iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono iso nulung wong ra ono. Iku ora kabulan baleni. Dong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Susah nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek agama ora ono. Mikir ya susah. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu dat sing wajib wujud. Allah bukan yang wajib. Saya sampai tak beda. Sebenarnya akhirat itu kau boleh. Misalnya biro demokrasi, ketemu gak gaya demokrasi. Terus nulung kue. Orang ini demo kau yang mana bela ham. Apa sebenarnya orang nopo? Saya nggak nopo apa. Malah ini wajib buat bela hukumnya Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kue bela fakir miskin Islam kota atau bela LSM tertentu itu gak apa-apa. Asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir. Kau jual atas nama hak asasi manusia, asasi manusia itu gak wujud. Ini akhirat bu boleh ira ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah. Karena Allah wal amir wan nahi, Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Nah, saya kira uang itu dilupakan itu belok fakir miskin jadi atas nama agam demokrat kok lucu nyebut Allah kok ragilam padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ragilam gara gak keren kok orang demokratis aku itu Islam nyebut Allah jadi gak nopo gak apa-apa pada akhirnya anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak kamu bela yang berhak tapi aja krono ham atau apa itu bahasa mereka kita terbalik macan Allah menyuruh kita bila kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang mengembirakan anda. Yang wajib wujud itu Allah poliannya Allah. Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu rawa wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Mau rawa wajib wujud deh. Jadi soalnya hilang no gampang. Mau terima. Tapi itu juga amalnya sampeyan. Ya bisa dilang dong kirim mau amal. Sing ra iso ilahi apa subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ra ono sing wujud hak kecuali
Allah liyane iku wujud tapi ora. Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqo. Wong sing lafat la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ra bakal di swarga kliru. Mereka yang hukumnya Allah itu tidak ada nyolong. Nak Allah nyepura tidak ada nyolong. Nyolong tidak ini, Ruhin nyolong Bi'i Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin marat nyolong Bi'i Mustafa 1 juta sing suge. Berarti Ruhin nyolong Bi'i. Jadi anak Allah bahasa no. Ruhin kamu laku, jumpa duitku. Duitku di 3 Mustafa, dijumpa kamu laku jenenge Ruhin. Kalau Ruhin itu, Mustafa itu nuntut itu. Tak balik menang. Tapi aku juga Ruhin yang memiliki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ini dunia kan dihukum. Ya dihukum di ketok tangannya buat dapat penjara, buat digundul keritingnya, pokoknya dihukum. Ruhin jubur duit Mustafa. Nah Allah bahasa Arab ya. Ruhin kau laku, jubur duitku sing digawa Mustafa. Aku mulai rapopo dari pengiran, ya udah rapopo. Mustafa itu nuntut, Gusti dia. Duitku jadi cuma rusak jalan-jalan rapopo. Kafir ke mus. Manusia aja dua-dua, dua aku pengiran, gue kecangkeman. Juga kan kafir, mesti langsung diamu. Akhirnya Mustafa menjemput di sini kalau ikhlas. Panjang ibu, masih kalau ikhlas raya kasih ke dua ikut jadi pengiran. Jadi pengiran anaknya pura dosa, itu gampang banget perkara ini. Hak adami pun bisa dibahas. Ya kalau balik ini malik. Jadi, makanya Nabi Adam itu sampai umat yang nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, roh Ruhin nyolong sepeda motor yang Mustafa. Putuhku nyolong sepeda ini. Putuhku. Walau yang ada ini, mus, mbak dulu aja mulu, bebas no wae, tiba dulu deh kok. Kok geger? Iku sobat sampai di akhirat tuh, rasa iki loh. Iku sobat, lagi-lagi iku. Mulanya Allah nyepura dosa itu gampang banget senajan itu nyolong. Maksudnya itu mereka cara Allah yang dijumpa itu ya ini Allah ada seorang itu. Nah iya ini gue aja ada bahasa Ruhin nyolong duit emus. Tapi misalnya Allah bahasa itu biasa banyak akhirat. Ruhin kau laku jumpa duitku. Yang digawa Mustafa. Berarti Ruhin jumpa duitku. Kan gak ada istilah duit Mustafa. Mereka Allah tak yang wajib wujud. Lianit gak. Iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kan. Justru itu malah enak, untuk suarga menamu fadli Allah, menamu rahmatnya. Ngiling-ngiling, ini penting kalau aturakan. Jadi kadang-kadang orang itu perlu ilmu hakikat. Ya gue ngiling-ngiling kan. Mulai ini masyur. Kalau mau terwali, itu mau tembul tazan. Kalau ini apal si iri. Ana mudnibun, ana muftiun, ana asi. Anta rohimun, anta rohfirun. Jadi, apa? Anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasayah liban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali ini pada jadab bingung tentang mutazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti mboten lucu. Nah sifatnya jenengan kalah sampai sifat kurung. Jenengan pengeran kok sifatnya kalah sampai sifatnya makhluk mana nih kan jurah lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran be maksiatem sebetulnya menang maksiatem lucu apa enggak menang di kira-kira menang kepati pangeran jadi cerdas sih rakar buan ya. Jadi ya nah, iya kan jurah lucu misalnya sifatnya Allah kalah be sifatnya manusia mengenai Nabi kadang nak mendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamada wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dzunubuhu wa in kanat mustajabatil bakhri dosane kabeh disepuro serajan to jumlahe sak untuk esko iki kadang Nabi nak ngekek rojak teng kawulan wis nang gone umat wis sepuro kabeh karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya, nak istri tegir seneng dosa, larang lafadz kalimat iku.
umpama ngelakat mau aku rapas tolong pulang telung mereka sampai geremeng. Ano lagi itu es kenci. Ano terus. Kalau nu curiga jangan sing wirita. Kalau kesemuanya macam lelo pun sepuluh ribu cepat suat suat. Satu semua suat sejarah geremono ya besok. Satu. Beli saya u mau 5 menit. 10 ribu berarti 5 peng 10. Saya ketemu. Separah. Jadi yang ini terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman di iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid bahasa Arab ngeten iki rumah tenan sing ngaji sing ngarep mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri? HP. Kemudian ini tak benturkan. Per. Benturan itu ada apa enggak? Sampai jauh. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini dua HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenisnya amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini wono alam. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujud dan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujud dan nisbiyah. Ada wujud dan i'tibariyan, ada wujud dan dzihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini dua HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antem no bakle rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenisnya apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenisnya iftirah. Lalu pisah ini wujud enggak? Ijtima juga enggak. Kok bisa boleh itu? Ijtima itu rupanya hijau. Iftirah. Saya kira ada yang lagi laku-laku. Kenapa? Mesti ngomong ya HP ini. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenisnya demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak lha gak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetep faktore bela. Mergo iku sing wujud. Lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kuwe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujud iso kan jadi diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujudan di Gusti ya kuwe kuwe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge master, jenenge sajid. Angger wong sing lakoni sujud jenenge sajid. Ya wis inama ya taqabbal wa minal mutaqi dengar kowe takwa ya sujud tem di tong. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok. Sujud-sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wa wong ya iku dilebokno napa? Swarga. Lah sekarang orang tuh mulai ndak tahu itu. Kalau bila demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia mensyafaati. Apa maksudnya? Dadi eling-eling iki sing wujud wae. Tapi kalau begini namanya kumpul istimak, kalau gini iftirah. Tapi istimak sama iftirah ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, kowe iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Kulit nang HP, engko tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa cecer jeneng lha iya wujude. Apa kumpul lu ndi? Yo pat HP lha yo HP ini sing pat. Sing garane kumpul ndi coba? Enggak ada. Ini jenis i'tibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama enggak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara i'tibarian, orang akan menganggap itu ada. Mana cantik itu orang wujud kan? Kau isowai meyakini bujuk nem cantik. Karena sebenarnya elak itu terakhir munawai. Bukti ini, wong Afrika sing elak muni ku ya apa?
Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku jekna aku ora turu. Mana ke protes kok saudarane ayu ku mertate ku iki. Mergo cantik ku napa ben tiba enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena ono Afrika diperkosa. Kuru itu kuireng. Jare rote udan arep kowe ra gelem. Kono ora gelem model. Tapi kan juga aneh kan, kau orang Afrika misalnya juara atau kecantikan Afrika, kau itu loh janggal orang, tidak jawab ya. Kau tidak lagi. Pokoknya nggak jadi perkosaan. Iyo. Ya karena itu nisbi itu kan, sing wujud yo keritingnya ikut sing kapan wujud itu orang Afrika. Ayo deh, mpo, ayo orang jelas. Nanti nak biarin bujo melek tenang aja, itu nisbi. Torok ya ayo berarti. Berarti apa? Ya, berapa sih kita wujud itu bujumu, ayu orang itu orang wujud. Namun misalnya sama dengan aku, ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Ya raro, mukanya raro, pokoknya agar beda wilayah ya, beda apa? Konsensus. Afrika itu cara orang Jawa mungkin, wah, itu cemeh, bawa pomong, kok putih, ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan bawang Papua, ngirim-ngirim, kalau kamu lihat orang putih, aneh, orang kok putih, kayak hewan saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia nah aneh, barang putih kok indah, kok aneh. Kesara dia putih, kesara sapi, itu semua repot, terus-terus malah, malah repot. Sesuai kok umur dua kata, cara berpikir, terus. Dilengi-lengi, terus ben sampean yakin ya, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek apa? Apa iku dat sing wajibin wujud. Dat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang la yu'aqqalu ma'nahu nek Allah ku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai ini setengah jadat, ini setengah ini, kalau nanti didebat, ya, tengah hati kulo, ini setan yang debat. Kan ketika nek kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, "Faman khalaqahu?" Lalu Allah sendiri asal-usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, saya mau ke Pulau Sumatera. Saya senang dalam TV, Ada senang mangan, lain. Ada senang turu, Kau setan pengen kayak was-was, boleh wangi ngorok kan? Kan tanya besok. Besok cinta ini boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi cinta ini boleh mikir BPKB kan bingung deh. Boleh atau mikir filsafat Allah mau. Saya kemalane uang bingung utang kadang jadi swarga nih. Perkara nih orang mikir Allah. Kau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Paman kalau kau berhasil gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno nggih ayate pangeran. Nggih niku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Oke, begini cara sampean tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang ghairu wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini Al-Adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini Al-Adam, sesuatu yang nihilism atau enggak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang enggak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Faham apa maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan enggak ada dulu mana? Kan dulu? Dulu enggak. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujur alam wujud. Berarti kaya darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ngono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil
asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno iku sementing wujud sik, sing jenenge sebab sementing wujud sik. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sik yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sik yang wujud mendahului alam ini. Lah sik ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah khulil lah. Paham yang maksud ya? Jadi kalau nak kena penyakit mono, lagi ngilangi sisi nak tira iso, tinggal ngopi, mak enggak ada dengan tinggal. Terus sesuai setan ngomong, tan setan, jadinya sebab itu barang wujud. Nak barang Adam tidak ada, enggak mungkin jadi sebab. Mana gua belok ke melarang yang gini, wah, ya aku biturus. Mau nak nasi belum dikeloni kan jauh kelon, besok kan awal nara gelem ya, wah, sesuai turu, wah, terus ungkap-ungkap, terus kalau anjekak, kambinan terus apa? Wes bingung sih tarap ibu doa ibu pis. Bukan nak setan itu hanya sindrom orang kelambinan. Akhirnya malah rati gudo. Malah kajian Nabi jadi figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu. Ben Nabi malah diguyu dengan dia sore kul iman. Jonggo iman apa ape? Tapi kalau ulang dengan cara ni ngoten. Pokoknya urutan uripku yakin ono dat sing harus wujud dulu sebelum alam. Jadi kita sebut wajib wujud, nama? Nah wajib wujud itu Allah. Maka kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Gak mungkin sesuatu yang gak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu sebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Wali saluna yang bakal ditakok sapa ngake yaumil kiamat ing dalam dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa ngake daftaruna gawe-gawe sapa ngake. Yang dikuna tiga gawe-gawe sopong aja. Alamulnya Allah, Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentes no, sing meleh-meleh no. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik di mati-mati. Tak ke ini umat usbuli reso nyukuri. Jadi ditanya tapi ditanya taube. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Kali takok ini. Kuen suarco dan rokokin, suarco tunjuk kita dari hero kita mulai, wes ni takok, kaje kan rokokin, tapi apa takok itu orang apa? Taubi, fil-fil ini dan filur, tapi nak mengkafir ti takok itu soalan apa? Taubi fin kelan takok sing bentes-bentes no, atau takok sing ngenyek, jadi kuno nak mana ni sing ngenyek atau sing bentes-bentes no, takok tapi no, ngece, pokoknya semua ni kulo orang takok api-apian buat. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya, tapi soalan apa? Taubih. Walamu dalam filfilah ini dalam filfilah ini dalam filfilah ini dalam filfilah ini. Waktu di falan tibuang, apa fa'ilu rumah, apa fa'ile ikilah loro-lorone, apa walayah miluna, kalian fa'ile wali saluna. Rupanya al-wawu-wawu. Maksudnya wawu, wali nurofilah.